Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat mulai ramai dipadati pemudik lokal Bandung Raya yang hendak mengisi waktu libur di kampung halamannya. Moda transportasi kereta api yang masih menjadi primadona membuat jumlah penumpang meningkat dari biasanya. Ratusan calon penumpang memadati Stasiun Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka merupakan pemudik lokal dari Bandung Raya yang akan mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru ke kampung halamannya. Untuk angkutan kereta api lokal komuter lain saat ini mulai mengalami peningkatan 20% dari biasanya. Tercatat jumlah penumpang yang biasanya rata-rata 1.500 menjadi 1.800 penumpang per hari. Khusus kereta lokal komuter lain Bandung Raya, pada momen libur Natal dan Tahun Baru tidak ada penambahan, baik dari kuota tiket maupun rangkaian kereta. Jadi untuk komuter lain tidak ada tambahan, perlu kami sampaikan penjualan tiket komuter lain di stasiun hanya melayani untuk penumpang lansia, sisanya pakai akses by KAI. Diprediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada 3 hari jelang Natal. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.